baik murid-murid. Kita lihat pula contoh kata majmuk. Yang pertama, kata majmuk rangkaian kata bebas. Contohnya, kapal terbang, jam tangan, Perdana Menteri, meja tulis, kerusi batu, bandaraya, alat tulis, dan terima kasih. Kita lihat contoh yang kedua, iaitu kata majmuk. Ini ialah contoh-contoh kata majmuk. Seterusnya, kita lihat pula kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap dieja dalam satu perkataan. Terdapat 15 kata majmuk mantap. Antarabangsa, olahraga, tanggungjawab, beritahu, matahari, tanda tangan, bumi putera, kaki tangan, warga negara, jawatan kuasa, setiausaha, pesuruh jaya, kerjasama, sukarela dan suruhan jaya. Ibu harap murid-murid jelas tentang kata majmuk seperti tadi. Baiklah, seterusnya kita perlu melengkapkan cerita dengan kata majmuk yang betul. Murid-murid boleh lihat terdapat jalur Serunai sering sahaja dipuji dan disanjung. Lama kelamaan, dia isi tempat kosong dengan kata majmuk yang betul. Lama kelamaan, dia apa? Cuba murid-murid cari jawapan yang berada di sekitar maklumat ini. Kamu tidak layak. Isikan tempat kosong dengan ku. Seruling, suaramu tidak semerdu suaraku. Serunai ini berasa bangga kerana dia merasakan suaranya lebih merdu daripada seruling. Pertandingan bersyair akan diadakan tidak lama lagi. Serunai dan seruling berjaya dalam sesi melengkapkan tempat kosong dengan kata majmuk. Sesi apa? Yang diadakan, mereka akan bertanding pada peringkat akhir. Serunai, dia berkata, sahaja kamu bertanding. Seruling, kamu pasti akan seruling sedikit pun tidak mencari jawapan yang sesuai. Dia cari kata majmuk yang sesuai lagi. Setiap hari seruling berlatih bersyair. Dia mendapat isikan tempat kosong dengan kata majmuk daripada
para juri amat ya. Satu lagi kata majmuk, antara berpuas hati dan juga luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pihak yang terlibat. Walaupun saya bergelar juara, saya tidak akan meninggi diri. Saya akan sentiasa mengikut resmi padi. Semakin berisi, semakin tunduk. Kita dapat lihat di dalam gambar ini, Seruling telah pun menjuarai pertandingan ini. Dia berkata, walaupun dia bergelar juara, mendapat tempat pertama, tetapi dia tidak akan meninggi diri. Dia tidak akan sombong. Dia akan